Sudah dikirim juga sama bundanya. Sudah. Oke. Anak soleh-soleha udah pada sarapan belum? Sudah. Sudah sarapan apa coba tadi? Nugget. Nugget, ada yang nugget. Pizza. Roti, pisang. Waalaikumsalam Mika. Oke, anak soleh-soleha, sebelum kita mulai belajarnya, 3 menit lagi kita mulai ya. Nah, ini bagi anak soleh-soleha yang mau kenalan sama teman-temannya, boleh? Boleh? Boleh disapa temannya? Tuh kayak Mbak Salwa, Mika, sama Fatih pernah satu TK ya? Iya. Masih kenal nggak sekarang? Masih kenal nggak? Masih, alhamdulillah. Rahzan, kenapa nak? TK Halifah, kenapa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Omar. Nah, tuh temannya nambah lagi. Mbak Salwa, Mika sama Fatih masih kenal nggak sama Omar? Masih. Omar masih nggak kenal sama Fatih, Mika sama Salwa? Masih. Sama TK zaman dulu ada. Salam Aidil. Waalaikumsalam. Rindia, assalamualaikum Naila. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Kakak Faiz. Waalaikumsalam Bunda. Bentar lagi kita mulai ya. 1 menit lagi. Ya, mungkin masih ada temannya yang lain yang mau bergabung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ivi. Oke, good. Hari ini kita belajar bahasa Arab ya. Disiapin buku bahasa Arabnya. Ya, kita sambil bahas materi yang Ustazah nanti tanya-tanya. Masih ingat gak ya anak soleh-soleha ya soal kemarin ya. Bisa nggak jawab bahasa Arab kemarin? Bisa. Bisa ya. Yakin udah betul semua jawabannya? Yakin. Alhamdulillah yang penting yakin. Oke, Ustazah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh-soleh. Siap Ustazah. Siap duduk santun. Masya Allah, semangat-semangat semua nih anak-anak soleh-solehannya Ustazah. Oke, langsung kita mulai aja ya. Nah, ini Ustazah mute semua. Baiklah anak soleh-soleha, hari ini kita kembali lagi belajar bersama Ustazah Maisari dalam pembelajaran Bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyyah. Nah, udah disiapin semua buku bahasa Arabnya ya? Oke, good. Good, pinter semua anak soleh-soleha. Oke, anak soleh-soleha, hari ini kita akan masih belajar tentang rumahku. Atau bahasa Arabnya, baiti. Oke, anak soleh-soleha, sebelum kita mulai belajarnya, yuk sama-sama kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Siap, Ustazah. Oke, selamat. Assalamualaikum.
Assalamualaikum Arfa, selamat bergabung, selamat mengikuti ya. Yuk kita baca doa Al-Fatihah dan juga doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan wa bil qur'ani imama wa hakama rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak soleh-soleha. Masih semangat-semangat ini ya. Oke, kita kedatangan teman lagi. Assalamualaikum Kakak Kinan. Waalaikumsalam Ustazah. Masya Allah, siapin buku bahasa Arabnya nak ya. Nih. Ya, buku bahasa Arabnya. Oke, coba Ustazah tanya ya. Udah siap belum Ustazah tanya? Kita masih ngulang materi yang kemarin. Ustazah tanya. Oke, Ustazah mau tanya mulai dari Zahra. Zahra, yang lainnya disimak ya, yang lain disimak. Oke, Zahra. Zahra, rumahku bagus, bahasa Arabnya apa? Coba dibuka hal... Baiti Jamilun pinter. Coba dibuka bukunya halaman 79. 79. Oke, terima kasih Zahra. Sekarang coba yang kedua Kakak Kinan. Kakak Kinan. Dihidupin dulu suaranya, Nak. Kakak Kinan. Hidupin dulu suaranya. Oke. Hadza baiti. Bahasa Indonesianya apa? Hadza baiti. Ini rumahku. Good, pinter. Oke, sekarang Mbak Rani, Mbak Rani. Mbak Rani. Rumahku di samping masjid. Bahasa Arabnya apa, sayang? Baiti Jamil Janibal Janibal Masjidin. Good, Masjidi. Masjidi. Oke, terima kasih Mbak Rani. Sekarang Rindi. 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 Rindi, good, pinter. Oke, Hadza Masjidun. Artinya Hadza Masjidun. Ini masjid. Good, pinter. Oke, terima kasih Rindi. Sekarang Fatih. 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 Masjid yang bersih. Bahasa Arabnya apa? Masjid yang bersih. Masjidun. Nazifun.
Nazifun. Nazifun. Oke, terima kasih. Makasih Kakak Fatih. Oke, sekarang Omar. Oke. Udah siap Omar? Ya. Rumahku di Solo. Bahasa Arabnya apa? Rumahku apa di Solo. Rumahku di Solo. Solo. Rumahku di Solo bahasa Baiti fi Sulu. Baiti fi Sulu. Good, pintar. Terima kasih, Omar. Oke, sekarang Naila Az-Zahra. Coba jawab pertanyaan Ustazah ya. Nomor satu. Rokmu wahidun. Good, pintar. Coba sekarang Eidel. Oke. Nomor tiga. Rokmu salah satu. Good, pinter. Oke, sekarang assalamualaikum Nadia, selamat bergabung ya. Oke, sekarang coba Mbak Salwa di jalan Ahmad Yani. Mbak Salwa, hidupin dulu suaranya, Nak. Nah, coba di jalan Ahmad Yani. Ahmad Yani. Oke, kalau di jalan Ahmad Yani, bahasa Arabnya fi syar'i Ahmad Yani. Coba sekarang Arafat di jalan Mawar. Fi syar'i Mawar. Good, pinter. Oke, terima kasih. Sekarang Mika. Good, pinter. Rumahku bagus, bahasa Arabnya apa sayang? Rumahku bagus. Baiti Jamilun, pinter. Oke, terima kasih Mika. Sekarang Ivi. Rumahku di samping masjid. Baiti Janibah Masjid. Oke, sekarang Kakak Faiz, coba Masjidun Nazifun. Bahasa Indonesianya apa? Artinya apa? Masjidun Nazifun. Masjid yang bersih. Masjid yang bersih. Oke, terima kasih Kakak Faiz. Siapa lagi yang belum? Rahzan. Dihidupin suaranya ya. Oke, good, pinter Rahzan. Rumahku di Solo. Baiti fi Solo. Kalau rumahku di Palembang. Baiti fi Palembang.
Good, pintar. Terima kasih Rahzan, Naila. Kemudian yang terakhir Nadia. Nadia. Oh, belum ya. Nadia, Nadia sama Rafiq belum ya? Nadia. Oke, Nadia dulu. Nadia, coba jawab pertanyaan Ustazah. Ini rumahku bahasa Arabnya apa, Nak? Ini rumahku. Hadza baitku. Nadia, Nadia. Hadza. Nadia, dengar suara ustazah enggak? Hazab. Oke. Oke, coba teman yang lain diperhatiin ya. Nah, Nadia, bahasa arti dari hadza baiti apa coba? Hadza baiti artinya apa? Ini rumahku pinter. Sekarang Rafiq, Rafiq sudah Rafiq Arfa ya. Rafiq, Rafiq dengar suara ustazah? Dengar. Oke. Okay. Nomor satu apa bahasa Arabnya? Nomor satu. Hukmu wahidun. Good, pinter Rafiq. Sekarang Arfa, coba Arfa. Arfa jawab pertanyaan ustazah, dihidupin dulu kameranya ya. Dihidupin dulu kameranya. Oke, okay, good, pinter Arfa. Oke, okay. Rumahku di samping masjid. Rumahku di samping masjid. Suaranya dihidupin dulu sayang. Oke, okay, pinter. Rumahku di samping masjid, bahasa Arabnya? Baiti. Pinter. Janiba masjidun. Masjidi. Oke, okay, terima kasih anak soleh-soleha. Terima kasih, Arfa. Coba anak soleh-soleha sekarang buka buku bahasa Arabnya halaman 86. 86. 86. Udah. Udah ketemu? Udah. Sudah. Oke. Nah, oke, okay, coba kita jawab ya. Coba kita baca dulu. C, jawablah pertanyaan berikut ini dengan bahasa Arab. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan bahasa Arab. Coba kita jawab sama-sama ya. Jangan lupa disiapin alat tulisnya, baik pena ataupun pensil ya. Oke, udah siap semua. Nomor satu, mahaza, ada yang nanya nih. Ada yang nanya, mahaza, apa ini? Coba gambar apa itu yang ditunjuknya, gambar apa? Rumah. Mahaza, jawabnya, haza baik. Haza baiti. Iya, jadi ada yang nanya, mahaza, jawabannya haza baiti. Oke, coba ditulis. Ditulis Bu, yang di biru-biru ini, yang di, nah yang di sini. Haza baiti. Uh-uh. Bukan baiti kabirun. Ini rumah sayang, yang kan dia nanya, mahaza, ini apa, apa ini? Terus gambarnya rumah. Jadi jawabnya haza baiti. Ya emang rumahnya besar, emang rumahnya besar. Oke. Ditulis ya, ditulis huruf latinnya aja. Haza baiti. Haza baiti apa enggak? Yang titik-titik apa enggak? Iya, huruf latinnya. Huruf latinnya ditulis haza baiti. H-A-Z-A-B-A-I-T-I.
halaman berapa? Halaman 86. Halaman 86. Tulis Hazal Baitinya Latin atau Arab, Bu Ustazah? Latin, sayang. Latin. Iya. Haza Baiti, tulis di sini ya. Ma Haza, Haza Baiti. Sudah ya. Nah, jadi kalau ada bahasa Arab, bentuk pertanyaannya kayak gini. Ma Haza, jawabnya Haza, terus sebutin ini apa? Baiti atau rumahku. Saya Latin. Nah, dengerin ya. Nulisnya pakai bahasa Latin, pakai huruf Latin. H A Z A B A I T I. H A Z A B A I I N. Haza Baiti. Iya, pinter. Udah ya. Oke, coba siapa yang mau jawab nomor 2? Saya. Oke, Omar. Haza Masjidun. Jadi jawabnya Haza Masjidun. Haza Masjidun. Oke, coba anak soleh-soleha yang lain ditulis ya jawabannya. Haza Masjidun. Haza Masjidun. Tulisnya yang di sini ya. Yang di sini. H-A-Z-A spasi M-A. Udah, Rafat, udah. Oke. Yang lain gimana, udah? Belum. Oke, masih nulis ya. Oke, masih Ustazah tunggu. Sudah Ustazah. Oke, Omar udah, Arafat udah, Mika udah, Fatih udah, Rahzan udah, terus Ivi udah, Zahra udah, Rafiq udah, Faiz udah, terus Naila udah. Oke. Udah Ustazah. Udah Arfa, udah. Oke, coba kita lanjut ke nomor 3. Coba dilihat dulu ya, dengerin Ustazah dulu. Nah, terus di nomor 3 ini ada yang nanya lagi. Aina baituka itu artinya di mana rumahmu? Terus ada gambar tulisannya apa? Surabaya. Jadi jawabannya Baiti Fi Surabaya. Good, pinter. Jadi jawaban nomor 3 Baiti Fi Surabaya. Baiti Surabaya ya, Bu Ustazah. Baiti Fi Surabaya. Ada Mina. Ada Fi. 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 Ya, ada Mina. Baiti Fi Surabaya.
Ada yang nanya, Aina baituka, di mana rumahmu? Kemudian tulis jawabannya, baiti fi Surabaya. Ya, Ustazah. Oke, Zahra udah ya? Baiti apa tadi? Fi, fi. F-I Oke, Rarafa udah. F-I Surabaya. Fatih udah. Arfa udah. Ivi udah. Omar udah. Terus Rahzan udah. Rani, Mbak Rani udah. Udah, Naila? Naila udah? Udah. Oke. Udah semua. Udah semua. Oke. Bisa kita lanjut? Udah semua, Ustazah. Oke. Bisa kita lanjut? Bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Oke, coba siapa yang mau jawab nomor 4? Nomor 4. Aina baitukan, Rani boleh, Rani. Rani boleh. Rani bal masjid. Nah, Aina baituka, Aina baituka tadi apa artinya? Di mana rumahmu? Iya, di mana rumahmu? Rumahnya ada di samping masjid. Jadi bahasa Arabnya baiti janibal masjid. Baiti janibal masjid. Baiti janibal. Baiti itu ya. Hanibal ya? Janibal. Janibal. J-A-N-I. Janibal masjid. D-nya pakai Inggris, Ustazah. Apa saya? D-nya pakai Inggris. Masjid. Di. Ada ujungnya di. Masjid. Arafat udah. Udah, Ustazah. Naila juga udah. Rani udah. Udah. Omar udah. Oke, yang lain. Udah semua ya. Mika udah. Zahra udah. Yang lain gimana? Udah. Ustazah. Udah ya, coba Ustazah ulang ya. Nomor satu tadi apa jawabannya? Mahaza baiti. Nomor dua, mahaza masjidun. Haza masjidun. Kemudian aina baituka. Nomor tiga, Baiti fi Surabaya. Pintar. Terus yang terakhir, aina baituka? Baiti janibal masjid. Good, pintar semua anak soleh-soleha. Alhamdulillah. Oke, ada yang mau ditanya enggak? Enggak. Ada yang mau ditanya? Enggak. Yakin? Yakin. Oke, coba Ustazah mau bahas sebentar ya. Yang ulangan kita kemarin. Masih ingat enggak anak soleh-soleha ya? Ustazah, nomor 2 tadi apa? Kenapa sayang? Nomor 2 tadi apa? Nomor 2 haza masjidun. Nah, coba jawab pertanyaan Ustazah ya sebelum Ustazah
sebelum kita akhiri, jawab pertanyaan Ustazah ya. Nomor satu, kata al-hiwayatu artinya adalah hobi. Hobi pintar. Nomor dua, kalimat ar-rasmu artinya adalah menggambar. Menggambar. Artinya adalah lari. Kemudian nomor empat, asibahatu artinya adalah berenang. Asibahatu berenang. Jadi asibahatu artinya berenang. Kemudian nomor lima, atamsilu artinya adalah bermain drama. Bermain drama. Jawab. Kemudian nomor enam, hobi membaca dalam bahasa Arab adalah al-qira'atu. Al-qira'atu, pintar. Coba nomor tujuh, hobi olahraga dalam bahasa Arab. Ariadatu, pintar. Coba nomor 8, hobi menulis indah dalam bahasa Arabnya. Tahsinulhat. Tahsinulhat. Oke, good, pintar semua. Nulhat. Baiti artinya? Baiti artinya? Rumahku. Rumahku. Baiti jamilun artinya rumahku bagus. Rumahku bagus. Kemudian nomor 11. Haza baiti artinya ini rumahku. Rumahmu wahidun. Rumahmu wahidun. Nomor satu. Nomor 13 ya. Rumahku di samping masjid dalam bahasa Arabnya. Baiti janibal masjid. Baiti janibal masjid, pintar. Nomor 14. Di jalan Juanda bahasa Arabnya di syar'i Juanda. Di syar'i Juanda. Nomor 15. Rumahku bersih bahasa Arabnya baiti nadhifun. Baiti nadhifun. Alhamdulillah. Berarti udah yakin ya jawabannya kemarin ya? Yakin. Oke, anak soleh-soleha, ada yang mau ditanya enggak? Yang Esa. Coba kita jawab ya. Kalimat Alkitabatu artinya menulis. Alkitabatu artinya menulis. Alkitabatu. Berpidato. Kemudian al-jam'u. Al-jam'u. Lagi. Hadza masjidun. Ini masjid. Pintar, enggak apa-apa. Hadza baiti. Ini rumahku. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada yang mau ditanya enggak? Enggak. Tugasnya. Jadi Jalan. Jadi tugas anak soleh-soleha hari ini ialah yang udah kita kerjain, yang udah kita jawab sama-sama tadi. Halaman 86 sampai 87. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Oke.
Jadi tugas anak soleh-soleha hari ini ialah ada di halaman 86 sampai 87. Dari nomor 1 sampai dengan nomor 4 yang udah kita jawab sama-sama tadi. Jadi anak soleh-soleha setelah Zoom ini tinggal difoto aja, kirim ke Ustazah. Ya, seperti biasa ya. Ya. Oke, sampai di sini masih ada yang mau nanya enggak? Enggak. Yakin? Yakin. Oke, kalau gitu pelajaran hari ini kita tutup sampai di sini dulu. Besok kita belajar tahfiz Al-Qur'an. Siap-siap ya. Al-Asr. Iya, surat Al-Asr. Surat Al-Asr ada berapa ayat? Ada 3 ayat. Oke. Iya, pendek. Pendek. Ada 3 ayat. Oke, baiklah anak soleh-soleha. Ustazah akhiri pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.